Batas wilayah atau batas desa adalah penentuan garis batas antara dua daerah atau lebih yang merupakan hasil kesepakatan dua wilayah tersebut. Batas wilayah merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu faktor untuk menunjang perkembangan suatu daerah. Penentuan batas wilayah atau batas desa adalah penentuan garis batas antara dua daerah atau lebih, di mana garis batas tersebut disepakati oleh pihak dari daerah tersebut. Batas wilayah merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu faktor untuk menunjang perkembangan dari suatu daerah. Untuk pengawasan batas desa, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bapeda Kabupaten Pangandaran dan Desa Cijulang untuk pengawasan penetapan batas desa di Kabupaten Pangandaran. Saat ini terdapat total 93 daerah di Kabupaten Pangandaran dan tahun ini ada 12 desa yang dalam proses mendapatkan berita acara untuk diverifikasi teknis oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. Pimpinan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan saat ini sudah ada 12 desa yang sudah sampai pada tahap menunggu pergub selesai, sementara desa-desa lainnya menunggu giliran. Sadar juga menambahkan salah satu desa yang menjelang selesai pergubnya adalah Desa Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Desa Cijulang juga sedang fokus sebagai desa wisata dengan hutan mangrovenya yang berbatasan dengan Desa Batu Karas yang sudah terkenal secara internasional dengan Pantai Batu Karasnya. Terkait dengan kunjungan Komisi 1 Pak ke Pangandaran mengenai pengawasan batas desa ini seperti apa? Hari ini kita dengan topik yang sama, penataan batas desa di Jawa Barat, kita hari ini bertemu dengan PMK Pangandaran. Ini diuraikan tentang batas desa yang sudah dalam proses ya, progresnya. Tadi minimal sudah 12 desa yang sudah tahap menunggu permupnya selesai. Artinya on progress dalam permup, sementara desa lainnya sudah berjalan, tinggal menunggu giliran berikutnya. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.